Halo viewers, kali ini saya membagi resep pempek Palembang. Ini bahan-bahannya ya, ada tepung terigu, tapioka, bawang merah, daun bawang, garam penyedap rasa, dan ikan tuna. Kira-kira 1/4 kilo aja ya, di blender dengan air. Oke, kita campurkan. Ini pempek versi irit ya, viewers, karena ikannya hanya sedikit. Kita campur. Air. Ini air di kira-kira saja ya, kira-kira 1 gelas. Kita taruh di sini. Kira-kira 1/4 kilo ya. Kita campur. Jika sudah kental seperti ini, tambahkan garam. Lagi salah-salah. Kita masukkan bawang-bawang. Jangan masukkan sekaligus ya. Setengah bungkus dulu.
Dadah. Jadi satu ikan jadi banyak begini ya. Ini yang isi tahu. Ada tahu di dalam. Makan dengan cuka. Enak, Alexa? Enak. Sendiri di rumah karena faktor keamanan. Papa.